Welcome back to Huru Haram Bonek Story. Salam satu nyali wani. Hari ini adalah pertandingan International Friendship, yaitu mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Sabah FA. Dan yang menarik pada pertandingan malam nanti yaitu kedua dari pelatih tim ini sama-sama legenda dari Persebaya Surabaya, yaitu Coach Aji Santoso yang sekarang menakodai Persebaya Surabaya, yang membawa Persebaya tahun 95-96 juara, dan pelatih dari Sabah FA yaitu Kurniawan Dwi Yulianto atau Cak Kurus, yang membawa Persebaya Surabaya juara tahun 2004. Gimana nanti permainannya di kedua tim? Sama-sama legend semuanya. Oke, Kak, gak kakek ngomong, langsung aja langsung nang GPT yuk. Salam satu nyali. Datang pemainnya yang mana? Official ya? Ayo pemainnya kan ada di sini. Oh iya, no. Cak spesial Edi dan kakak bisa belok kiri arah. Jadi kita berdua nunggu pemain datang dulu. Pokoknya salam satunya Liwani. Makanya halo. Apa nih? Wes. Yo, tak pokono sing langsung ayo mangane resiko. Yo lanjut, Om. Ana Mifahan dari Bogres, Bogres Gresik. Buluk, men. Green boy. Oh, pemain dari Sabah FA. Ternyata pemain dari Sabah FA ini. Nah, itu Cak Kurniawan. Gompreng. Cak Kurus. Ses. Hey. Nah, Kurniawan Lianto legenda yang saya maksud tadi. Ini para pemain-pemain dari Sabah FA. Malaysia. Dan pemain Persebaya Surabaya sudah datang skuad Liga 1 2020. Di sini banyak teman-teman bonek. Ya, pemain Persebaya datang. Persebaya sudah datang. Ada Coach Aji di depan. Thank you.
keluarga dari pemain. Dari Pak Moden. Baca Mustaqim. Ada Om Benny dan jajaran ofisial yang lain juga. Arin, hei Konate, makan Konate. Hernando, Moden, hei Moden, Mamut, Mamet, Moden. Pak Irianto, saya Budin. Ada Agus Bejo. Bejo. Ayo. Ada Opan. Sopre. Ada Irja. Ya. Tak tahu, kau yang ada Alwi, ada Emi Dayat. Selamat Alwi. Oke, kita masuk sekarang. Ayo.
legenda yang saya maksud tadi, Kurniawan Wilanto, lagi mengapa para bonek bonitan. Langsung dari Gelora Bung Tomo Surabaya, inilah International Friendly Match tuan rumah Persebaya Surabaya melawan Sabah FA. Nomor punggung 32, Rizky Rido. Persiba Surabaya melawan Sabah FA. Untuk sementara kedudukan
Persebaya Surabaya 2, Sabah FA 1. David Da Silva 2 gol. Kita tunggu nanti kick off babak kedua. Apa yang belum subscribe, subscribe. Inilah babak kedua Persebaya Surabaya melawan Sabah FA. Selamat bertanding dan selamat menyaksikan. Salam satu nyali. Kick off babak kedua. Persebaya Surabaya akan menjamu Persik Kediri. Derby Jatim lagi masuk ke putaran pertama pembukaan dan kompetisi Liga 1 musim 2020 akan dibuka di Surabaya. Di mana pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri.